Maja Beach, Pelabuhan Ratu, West Java. It is located around 137 kilometers from Jakarta and it takes at least 4 hours to drive by car. Cimaja Beach is known as a tourist destination for surfing. Short beach waves in Cimaja become a target for foreign and local tourists. Its beautiful natural landscapes and clean beaches are another reason people come here. Not only as a surfing destination, but Cimaja is also a birthplace for local surfers. They have known surfing since childhood, either from participating in training with surfers or learning by themselves. Surfing has also become Cimaja's identity. The surfers who have been in this sport for a long time then reintroduce it to the children. Thus, a kind of tradition and identity emerges. Cimaja's children can definitely surf. Di sini sih nggak semuanya bisa main surfing. Ada sebagian yang main bola. Tapi untuk seusaha saya, di kampung saya yang suka surfing. Dari ombaknya beda, dari tantangannya juga. Karena kan di sini ombaknya pasir semua. Kalau Cimaja kan batu, contohnya Sawarna itu karang, Ujung Genteng juga karang gitu kan. Si Kembang di pinggirannya itu apa bebatuan bulat-bulat terus karang dan di airnya itu lumayanlah ada pasirnya gitu kan, jadi aman buat beginner juga di sana, lebih aman lagi. The difference in the characteristics of the waves and the beach in Cimaja is something that must be considered for tourists who want to surf because there are several beaches that are suitable for beginners and those who are already professionals. Yang paling bahaya itu kita tidak mentaati peraturan yang sudah kita bikin di pantai, seperti ada tanda bendera merah seperti itu atau instruksi dari para lifeguard. Lifeguard duty to monitor the visitor on the beach, including the surfers who play with the waves. Moreover, for those who are still in the learning stage. For those of you who want to learn to surf in Cimaja, one of the beaches you can go to is Sunset Beach. There are also instructors here who will teach you from the basics until you are ready to go down to the sea. But are there any dangers to watch out for? Bahaya sih bervariasi karena arusnya itu arus bawah yang paling kenceng gitu. Jadi kalau di sini itu di pantai selatan ini. And how did Sunset Beach become one of the favorite tourist destination and location for surfers? Dulunya itu sering banyak yang nongkrong pantai ini untuk lihat sunset gitu kan. Warga sini atau tempat orang-orang lain jadi terkenalnya dengan sebutan nama Pantai Sunset. Di sini kita mengandalkan pantai sama pemandangan yang lainnya karena kita di sini menjualnya view ombak juga seperti itu.
pertama ya, tempatnya nyaman, aman juga untuk yang berenang karena ada yang jaga juga kan. Ada lifeguard juga yang jaga, jadi selalu dijagain setiap weekend kalau rame gitu kan. Pantainya bersih, terus ombaknya juga bagus, tidak berhenti-berhenti setiap tahun ada terus. Dan bisa buat belajar surfing atau buat yang udah jago aja bisa juga di sini. Ya paling utama itu kita surfing, yang kedua itu bahasa. Itu paling penting, bahasa itu harus benar-benar bisa menguasai. Kalau untuk wisatawan sih relatif sekarang lebih banyak ke lokal karena pengaruh dari PPKM seperti ini. Tapi kalau dulu-dulu sih lokal sama turis-turis itu berdatangan hampir tiap minggu kita bekerja. Turis rata-rata sih kebanyakan dari Jepang, Australia, Prancis. Sering diminati orang Jepang yang sering datang kemari. Looking at the skills of the Chimaja surfers, it doesn't feel inferior to the international surfers, right? Then, how do these local surfers in Chimaja master the sport? Surf! After this, we will hear the story of each of the surfers in Getting to Know Surfing. Not only as a playground for international surfers, but Sunset Beach in Chimaja is also the birthplace and home for local surfers. One of them, Muhammad Jailani. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jailani. Panggilan saya Jai. Saya surfer asal Sunset Beach, Chimaja, Jawa Barat. Mulai surfing sih dari SMP kan, kurang lebih sekitar 20 tahunan. Surfing di sini. Untuk profesional ya kita minimal kita harus stretching dulu, lari-lari seperti itu sih supaya otot tidak tegang gitu. Pernah ikut kompetisi beberapa kali gitu, ikutan kompetisi di lokal. Not enough to warm up and stop at checking equipment, which surfers must also pay attention to is a matter of weather before they plunged into the sea. Untuk para surfer sih kita paling harus ngecek cuaca dulu, ombak seperti apa. Kalau skill kita masih belajar ya, kita sesuaikan dengan ombak juga. Kalau ombak terlalu besar untuk yang pemula itu bisa berbahaya. Di alam itu berbeda gitu kan, kadang-kadang kita kegulung atau terpelintir tangan seperti itu. Besides Ajay, a local surfer from Chimaja who has also been involved in this sport since childhood is Freddy. He studied, self-taught, and several times participated in amateur, professional level competition. Kiraha, dilitik. Oh, dia bilang katanya dari kecil dia belajar udah surfing. Ayah nu ngajarin loh, aneh. Oh, sorangan. Oh, dia cuma sendiri ikut-ikutan, kayak ikut-ikutan anak-anak aja, sendiri dia gak ada yang ngajarin katanya. Pernah ikut kompetisi, Chan?
main studio juara gitu. Juara. Ya sabaraha hiji dua tilu opat. Lupa lu. Ojo opat. Katilu, katilu baheula. Dia dulu pernah ikutan kompetisi dan juara ketiga katanya. Pas naon? DPM. Prime. Prime. Oh, profesional amatir. Lupa, lupa. Profesional amatir. Tahun berapa? DPM. Tahun sabaraha? Tahun, tahun sabaraha. DPM. 2008. 2008. Dia menang kompetisi tahun 2008. Pernah juara di Cimaja. Tahun 2008. Even though he is a disabled person, Freddy remains confident. One thing that is his focus is to continue to practice his skill in riding a board on the waves. Mana kan teu bisa kieu, mana minder teh. Teu naon, bersyukur, bersyukur, teu naon, kuat, kuat hate. Oh, dia bilang katanya dia bersyukur apa yang dia punya, dia enggak pernah minder sama siapapun. Hai cita-cita tuh, mana shopping di mana apa kali itu naik pesawat Bali. Hayang ke Bali, cita-cita hayang mah hate. Hayang dia urang heuh. Oh, dia pengen suatu saat nanti dia pengen pergi ke Bali atau ke tempat yang lain untuk main surfing. Freddy is also one of the local heroes of Cimaja. Ayo, kita siap-siap ya. Oke. Kita perkenalkan untuk papan dulu ya. Ya, oke. Ini bagian depan dan ini moncongnya ya, yang paling depan nanti. Okay. Ini ke belakang ya, ini bagian bawah. Ya, ini bagian bawah ada fin 3 ya. Oke. Nanti juga ada tali juga untuk keamanan kadis ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya di air, cara bawanya kadis seperti ini. Jadi kalau misalnya jalan kadis seperti ini ya. Pegang di sini satu. Jadi nggak bolehnya lurus seperti ini, nggak boleh. Nanti kalau ada ombak, kadis bisa mental seperti ini, sakit juga lumayan ya. Oke, jadi caranya di sini satu, dan kalau ada ombak, tinggal angkat ke atas. Okay. Jadi ombaknya lewat bawah. Oke, jadi kalau misalnya kadis sudah di tengah, tinggal diputar balik. Seperti ini, putar balik, dan posisi kadis, ini. Ya. Tegap seperti ini harus jaga keseimbangan juga. Okay. Ya, jadi untuk pertama kita pedal. Pedal, 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 pedal. Kalau misalnya udah meluncur oke, okay. Pas, nanti juga saya kasih aba-aba buat berdiri ya. Okay. Pedal, pedal, go, stand up. Langsung satu, dua, jongkok. Ya. Yeah. Kalau misalnya udah balance, boleh angkat. Dan kalau misalnya itu lagi, jongkok lagi sedikit. Kadis mau coba? Oke, ayo coba dulu. Wah, ternyata seru banget. Ini adalah pertama kalinya gue main surfing di sini, di Cimaja, Sukabumi, Jawa Barat. Dan ternyata nggak segampang yang gue pikir ya. Ini tuh baru first step, belum ada step-step selanjutnya. Dan rasanya pengen balik lagi. Tadi pertama diajarin dulu yang pasti stretching sama instructor. Terus yang kedua juga diajarin mesti pemanasan dulu. Supaya otot-otot kita juga nggak kaget. Server-server di sini itu ramah-ramah sekali, terus juga sabar banget ngajarinnya. Udah gitu juga nanti malam aku diajak api unggun nih, mau bakar-bakar ikan. Sepertinya bakal seru banget. At Sunset Beach, Cimaja Cottage and Villas are also available for tourists who want to spend the night. In addition, you can also try local culinary.
This is Andre Wijaya. His skills weighing on the waves have been polished since he was a teenager. Saya Andre Wijaya. Saya berasal dari Pantai Sunset, Desa Karangpapa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Pekerjaan sehari-hari saya surfer, surf guide juga, instructor juga, lifeguard juga, sama sering fishing trip sih. Saya jadi surfer lebih ya dari 15 tahun mah. Pertamanya sih ngeliatin orang ya yang main. Saya cuma bisa basicnya sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Dari situ saya belajar-belajar, terus ikut surf school. Akhirnya, wah udah punya feeling kan, pengen buka sendiri gitu kan. Jadi akhirnya saya sekarang punya sendiri. Tahapannya untuk anak-anak lokal itu sebelum main, saya saranin ke mereka untuk bersih-bersih pantai. Terus stretching. Habis stretching, kita coba di darat, praktek dulu. Baru kita dampingin dulu di air. Kalau misalnya mereka sudah bisa, ya jalan sendiri, akhirnya bisa seperti anak-anak yang berada di sini. Kita dorong aja, dia pakai papan atau pakai bodyboard, kita dorong. Dia udah berdiri kan, kita lepas. Dia ngerasain sensasinya, dari situ belajar pedal di air, belajar muter, belajar duduk di atas papan. Nantinya juga kebiasa sendiri, dia harus coba harus bisa sendiri. Belajar surfing itu kita ada harganya Rp350.000 untuk satu lesson ya. Satu lesson itu lamanya 30 menit sampai 2 jam. There are several types of board that are usually used by surfers, determined based on the surfer skill. Kalau misalnya untuk rental papan, ada bogey board, shortboard, sama longboard kan, itu harganya mulai dari Rp50.000 sampai Rp150.000. Untuk papan, kita ada tahapannya juga. Dari ukuran 90, 80, sama 70 kalau buat belajar. Itu modelnya soft top sih, semua karet di atasnya. Nah, tahap kedua, kita coba dari minimal ibu. Ketebalannya juga sama seperti soft top, tapi bahannya kayak gini ya. Ada wax juga. Besides giving birth to local surfers, Cimaja is also a place for local board production, which is made from kapok tree wood. One of them is Mr. Edit. Nama saya Edin, sehari-hari saya bikin surfboard dan perbaiki papan selancar ini. Souvenir dulu, awalnya dari situ, nyoba-nyoba yang dari seperti souvenir gantungan kunci, kayak buat gantungan kalung, terus itu juga buat hiasan-hiasan yang dibuat di ruangan rumah atau apa ya. Itu yang ya ukuran-ukuran yang kecil-kecil. Terus berpikir ke, wah kayaknya kalau bikin yang besar bisa juga. Kalau yang untuk di kayu, untuk di desainer bikin blanknya aja, aduh bener-bener harus punya kesabaran dan harus telaten. Karena si kayu tersebut kan nggak kekerasannya nggak sama. Kalau orang yang order, saya tanya, bobot badan, mainnya udah sampai di mana, keahliannya dia main udah beberapa tahun gitu ya. Kalau yang ini sekarang saya lagi garap nih, ini bobot badannya 80. Terus dia biasa main di beach break. Nah, makanya ini ya kasih kelebarannya 21,2. Berarti 21,5 ya. Terus ketebalan bisa 4 atau 5. Itu udah cukup lumayan volumenya jadi 40 ini. Untuk daya apungnya. Ini bisa ngangkat beban 80 atau 100 kiloan. Ini dari bahan itu kalau orang Sunda bilang kapuk, kayu randu, pohon randu.
Cuma kalau yang untuk pohon randu itu kapas, ya ini. Di sini aja, Jawa Barat aja. Ini salah satu identiknya sama orang Sunda. Untuk ukuran pin, betulnya nggak sama. Ini tergantung ukuran-ukuran bodnya. Jadi dia itu ada beberapa macam ya. Seperti ada FCS, misalnya FCS ada yang FCS 3, 5, dan sama 6. Ini sebetulnya kelihatannya sama, cuma dia punya perbedaannya dari model-modelnya. Di ujungnya ada yang agak lebar, ada yang agak lancip. Ini salah satu kalau yang lebar itu biasanya untuk di beach week. Terus ini yang medium nih, yang sedang. Ini buat yang ya ombak-ombak yang biasa kayak di tempat-tempatnya di sunset yang beach week seperti itu. Nah, kalau yang ini biasanya cimaja. Kalau yang dulu saya pernah jual 6 juta satu pieces ini. Cimaja and surfing have become a single unit. The identity of the South Coast in West Java, which also provides economic livelihood for its citizens. Those who manufacture surfboards, who live on boards, wave hunters and surf beautifully challenge the adrenaline.